rute menuju ke Jakarta. Itu jauh banget, guys. Saya ini sekali dalam seumur jagung ya, baru bisa kesini lah, guys. Udah lama banget, guys. Ini ngapain dia nih? Ini ngapain nyebrang-nyebrang nih, bro? Ini ngapain, bro, nyebrang-nyebrang? Oh, mungkin dia mau nyetor duit ya. Misalnya aku di bank, guys. Jadi anyway, busway. Kemarin nih temen gue, aku ada yang kontak sama aku, guys. Bro, lu bisa gak kirimin makanan ikan? Kata saya, guys, sama dia ya. Waktu lagi aku ngomong gitu, kata dia, ya siap, katanya. Dari Bogor dia kirim, guys. Dari Bogor ke planet Pluto dulu, guys. Habis dari planet Pluto ke Jakarta. Sebenarnya ini buang-buang kos sih, sebenarnya, guys. Cuman ya, gak apa-apa ya. Karena aku juga seneng juga bisa bantu pihak peternak ikan liar. Dia sebenarnya ternak apa enggak sih? Nggak ngerti lah, pokoknya dia memberikan keindahan-keindahan dunia, intinya, guys. Aku nyampe di situ seneng banget, guys. Maksudnya kayak so excited my life, ya kan? And inside of my life is about eater. Jadi kira-kira kurang lebih nih, guys, ya. Ngasih makan ikan adalah hobiku, guys. Dia kurang-kurang kayak gitu ya. Dan ikan yang selalu dicari adalah ikan-ikan liar. Gokil ya. Sama guys ini, super liar orangnya, guys. Nggak oke deh. Ya makanya Pak, mungkin itu juga, guys, yang mempersulit aku punya jodoh ya. Mungkin itu juga ya. Jadi jodohku itu orang-orangnya tuh kayaknya, misalnya yang kriteria saya nih, guys, ya, itu orangnya kalau bisa itu sama-sama liarnya, guys. Sama-sama liarnya. Kalau bisa ya. Ini kalau nggak bisa ya nggak apa-apa, bro. Lu jangan begitu dong. Malah meninggalkan lapangan tempat upacara begitu aja ya. Kok jadi dia sih yang dimarahin? Nggak, guys, bercanda, guys, bercanda ya. Bang, bercanda. Kita nggak unslack. Oh ya, ngomong aku juga ada rencana mau beliin si Omiko beras, kurang lebih 5 kilo atau mau 25 kilo nih. Kita ganti aja 2 kali lipat ya, 10 kilo kali, guys, ya, lebih tepat ya. Nanti aku langsung kirim ke alamat kantor papaku, guys. Terus atas namanya pengirimnya mamaku, guys. Si bacot ya. Si bacot dah. Udah. Please, udah. Tolong hentikan permainan ini. Mantap, bos. Guru, ya kan, kemudian guru ngelihat saya jalannya pincang-pincang, bukan ditolong, malah disyukurin. Terus habis itu di dalam pelajaran saya kan selalu duduk paling depan, ya kan, biasa ya. Kami juga murid paling teladan se-Indonesia Raya, se-planet Pluto Raya, dan bahkan sedunia, ya kan. Gila, Antartika pun juga diborong sama dia. Jadi saya sangat-sangat menghargai sekali guru sampai saya duduk selalu paling depan. Atau mungkin boleh dibilang duduk yang paling belakang tuh udah nggak ada bangkunya, jadi harus paling depan. Sampai meja bawa sendiri, bangku bawa sendiri. Gila gak lu? Fix, menjadi siswa mandiri. Nah, setelah aku duduk di depan, karena aku duduk kan selalu ibaratnya namanya murid, ya kan, begini, guys. Udah nih, udah duduk nih, santai aja kita, ya. Begitu udah santai, ya kan, kamu udah sakit kan, seperti ini. Gurunya bilang, Okta, kamu maju ke depan, selesain dulu nih. Maaf pak, lagi sakit, lagi saya. Kamu mau cepet keluar atau gimana? Mau diselesain atau gimana nih? Iya. Dia ngomong begini, saya jadi deg-degan, guys. Asli jadi deg-degan, bukan mau ditembak jatuh cinta, bukan. Ini bahaya ini. Ini yang begini-begini yang mengancam nyawa-nyawa semut dan juga nyawa-nyawa siput. Bahkan kecoa pun bisa mati gara-gara ini. Ah, pusing nih saya. Nah, akhirnya saya bilang gini, tapi gak bisa pak, ini masih sakit kok. Masih aja kamu alasan. Wah, digini, guys, kaki saya, guys. Ditendang, guys. Begitu saya punya meja ya. Emosi dia, guys. Tiba-tiba begitu saya bangun, saya berusaha untuk bangkit, guys. Bapak jangan begitu dong. Ini kan tempat duduk saya ngambil mejanya jauh loh. Saya bilang gitu, guys. Udah mulai emosi ya, setengah emosi ya. Belum 100% sih. Cuman ya udah mulai kayak gitu, teman-teman gue bilang, "Wah, si Okta berani lu lawan si Germanus," katanya. Terus saya bilang gini, guys, ini sebenarnya bukannya gimana, pak. Bapak ngerti kan lagi sakit. Saya tahu kamu lagi sakit. Justru saya emang sengaja mau bikin kamu tambah sakit. Astaga. Oh, luntur langsung aku punya ini ya. Maksudnya kayak self-confidence-nya itu pada saat lagi ngomong kayak gini, hancur udah. Ya males ngomong sama dia nih. Udah kesel banget dah. Ngomong, saya sengaja bikin kamu memang mau tambah sakit. Gila kali lu. Pelajaran dari mana kayak begini nih? Ilmu pengetahuan alam, bos. Alam bawah sadar, bener-bener alam bawah sadar itu kayak, ya, sekolah kok begini amat ya. Besokan harinya, 2 hari aku gak masuk sekolah, guys. Auto liburan, guys. Bener-bener aku kayak di rumah healing, guys. Mikir, ya ilah, masuk sekolah bukan dihargai. Diinjek-injek gue sama guru gue. Ya, kurang ajar.
Nah gitu di rumah aku juga diomelin ya sama orang tua. Udah di sekolah diomelin, di rumah juga diomelin, makanya jadi pembalap lu, bodoh katanya. Lu mau jadi apa kalau kayak begitu? Lu masih SMP, tau gak lu? SMP mau jadi balap-balapan. Entah gak banyak yang mati itu di jalan katanya. Oh, sakit guys. Sudah aku bawa baca Alkitab aja dah. Menenangkan diri ya guys ya. Karena healing ya kan. Jadi ceritanya aku kan dulu mungkin ya udah ngerti healing kali ya. Jadi kan ya udah dulu ya kan di rumah pagi, siang, tutup udah malam ya guys. 2 hari ya aku. Mandi enggak bisa, makan enggak bisa. Aduh. Pokoknya ini di bibir ya guys. Ya. Ini di bibir juga. Memar pokoknya. Ini kalau enggak salah ini memarnya ini gara-gara kena stang motor. Kan waktu itu kalau masih SD itu, SD lagi, SMP maksudnya. Ngeng naik motor nih guys. Ini nih, jadi kita kalau pergi sekolah itu cuma pakai jaket sama kita pakai selampe. Itu pun kalau perlu aja selampe. Udah super sebel, si paling sebel udah kesel. Oh yes, jadi ini yes. Ibu aja pak, mau dimengerti ini anak murid bapak ini mau berkaya supaya bisa melunasi. Ya biasa aja ini strateginya, lo nggak tahu, lo nggak inget lo, lo nggak inget lo, lo strateginya, oh ingat, itu 1900 orang yang lihat, strateginya begitu lo, lupa, yang gua ketawa-ketawa. Banget orang lagi ketawa. Lagi mobil lagi mati jadi konten. Gak mati itu. Gak mati. Posisinya lu gak bisa belok. Oh iya. Iya gak bisa belok. Bisa lo. Ada itu tulisannya. Oh kayaknya bisa. Ulung gak bisa belok. Lagi ada motor. Judulnya ulung gak bisa belok di mobil. Enggak lah, gak ada tulisan kayak gitu. Lu cari aja tapi yang di terpopuler. Terpopuler. Gua sih lupa gitu. Udah cabut sih. Entar dulu. Ini ya. Tolokan aku ini. Gue mau coba pakai aja kan. Mas sampai mati yang punya kacau kalap ya. Nama gue dicari di itu. Di Google keluar tapi gak ya yang itu. Sama pelari gue. Saya nggak sepeda mau. Ring gue cari pun. Sebagai apa tuh? Tukang palak. Wanita pencari sensasi. Ini gak berani maju sih abang. Itu yang belakang. Gak berani nanjak tuh mobil apa. Apa dia tidur apa? Tuh. Oh itu tuh mobil ini. Kuda. Kuda gak berani naik deh. Enggak dia takutnya mundur. Rem tangannya gak pakem kali. Buset kenapa jadi ini dilaporkan ke KPK. Begini sikap pikiran. Loh. Belum apa-apa? Belum. Kok kita harus pakai? Ini kayak pelatihan pembuatan